Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama Bang Mimin yang gantengnya kelewatan ini. Kali ini, Mimin akan membagikan antara hubungan Joe Bass Jackson dan Cinta Brian. Tapi alangkah baiknya, tekan dulu tombol like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Terima kasih, tonton videonya sampai selesai ya guys. Tapi Mimin sebelum menyampaikan hubungan Joe Bass Jackson dan Cinta Brian, Mimin mengucapkan selamat sore, selamat menonton buat penonton setia Bang Mimin. Dan semoga kita diberi kesehatan kepada kita semua dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Cinta Brian dan Joe Bass Jackson sukses mencuri perhatian dengan pernyataan sebagai Dewa dan Nana dalam sinetron Buku Harian Seorang Istri. Sering bertemu di lokasi syuting, Cinta Brian blak-blakan mengaku bahwa Joe Bass adalah wanita idaman. Dalam sinetron, Joe Bass Jackson tak hanya membuat baper kala berakting dengan Cinta Brian, namun akting Antonio Blanco yang kerap membantu Joe Bass Jackson dalam kesulitan tak kalah membuat penggemar gemas dengan chemistry yang terjalin. Lantas seperti apa sosok Joe Bass Jackson di mata Cinta Brian? Scroll untuk berita selengkapnya ya guys. Dalam sinetron Buku Harian Seorang Istri dikisahkan Nana, Joe Bass Jackson dinikahi Dewa Cinta Brian karena paksaan dari orang tuanya. Dewa sendiri menerankan karakter sebagai suami kejam. Di sisi lain, ada sosok Pasha Antonio Blanco yang selalu membantu Nana dan masa sulit. Sering beradu akting bersama Cinta Brian mengaku kagum dengan sosok Joe Bass Jackson. Pasalnya di usia yang masih 18 tahun, Joe Bass telah menghasilkan banyak karya dengan turut ambil peran dalam berbagai proyek akting ya guys. Selain itu, aktor kelahiran Bali tersebut juga menyebut Joe Bass Jackson sebagai sosok wanita idaman. Sebagai pesona, pria Cinta Brian tidak menampik bahwa Joe pasti disenangi oleh banyak orang. Kalau aku kenal, Joe dia bilang idaman laki-laki pasti, masih muda, taat beribadah, attitude-nya bagus banget. Sayang keluarga, dia masih 18 tahun tapi sudah mengeluarkan karya. Bisa cari uang sendiri, pasti ada kebanggaan si cowok melihat sosok Joe, ujar Cinta Brian dilansir InCeleb dari kenal YouTube Celeb on Cam Names yang diunggah pada Minggu 28 Februari 2021 ya guys. Diketahui Joe Bass dan Cinta Brian hanya terpaut usia 4 tahun. Meski tak menutup kemungkinan dekat dengan Joe Bass Jackson, Antonio Blanco mengaku hubungannya saat ini hanya sebatas rekan kerja saja ya guys. Ada yang cemburu nih Cinta Brian karena Joe Bass Jackson dekat sama Antonio Blanco ya guys. Aduh kasiannya. Kita di sisi profesional, aku lihat pemikiran Joe dewasa pada umumnya. Laki-laki dewasa tahu dia tahu cara ngehandle, gimana bikin dia happy. Tapi zaman sekarang umur tidak menentukan, yang penting kalau udah cinta sayang ya udah, sambungnya. Lebih lanjut, bintang film calon bini ini mengaku sangat menjaga komunikasi dengan Joe Bass Jackson. Menurutnya, hal ini tersebut dilakukan demi menjalin chemistry yang kuat terkait perannya sebagai Dewa dan Nana ya guys. Aduh. Komunikasi aku sama Joe di lokasi super deket, di luar juga kita berhubungan tapi nggak cuma Joe aja. Tapi ada yang lain juga sama Hana Klasta. Komunikasi penting karena adegan Dewa sama Nana banyak, kalau agak komunikasi chemistry ya sudah-sudah aja, tutup Cinta Brian. Serasanya membahas status hubungannya dengan Joe Bass Jackson lawan mainnya dalam sinetron Buku Harian Seorang Istri. Ya semakin hari sinetron Buku Harian Seorang Istri kian dinikmati dan dinantikan oleh para pemirsa setianya ya guys. Setiap episode pun semakin seru berkat cerita-cerita yang ditampilkan oleh sederet tokohnya. Sesuai judulnya, sinetron ini menceritakan kisah cinta yang pelik. Buku Harian Seorang Istri sendiri dibintangi oleh sederet artis senior dan pendatang baru yang sedang naik daun ya guys. Mereka antara lain Joe Bass Jackson, Cinta Brian, Hana Saraswati, dan Nitami Adi Pengastu, dan masih banyak lagi
Sering dengan semakin taranya sinetron Bukhari dan Sangrisi, para pemainnya turut jadi sorotan ya guys. Melihat wajah para artis maupun aktornya saat berakting di sinetron ini terus sudah menjadi hal yang bisa. Tapi kamu pernah nggak sih melihat potret awal karier pada pemainnya? Yuk langsung saja simak potret 10 pemain buku harian seorang istri saat awal karier seperti yang dilansir Blionet dari sebagai sumber pada Senin 1 Februari 2021. Dalam wawancara terbaru, Cinta Brian belak-belakan menceritakan cara membangun chemistry dengan Joe Abbas Jackson seperti apa. Yuk kita intip artikelnya ya guys. Cinta Brian mengaku sejak terlibat dari sinetron buku harian seorang istri, berat bebannya naik. Sebagai bentuk perhatian, Joe Abbas Jackson kerap memberikan makanan untuk Cinta Brian di lokasi syuting. Aduh, mesranya ya guys. Berkat judul ini, Cinta Brian naik loh, kata Joe Abbas dilansir Inseleb dari kanal YouTube Surya Citra Televisi yang diunggah pada Selasa 2 Februari 2021 ya guys. Kemarin aku bertanya 61, sekarang 65 berkat istri aku dibawain sarapan-sarapan, ujar Cinta Brian. Ia dibawain salad, kata Joe Abbas. Sinetron buku harian seorang istri masih terus bergulir setiap harinya menempelkan kemesraan dua pemeran utamanya yakni Joe Abbas Jackson sebagai Nana dan Cinta Brian sebagai Dewa. Cinta Brian mengaku setiap adegan dalam setiap episode Nana sangat berarti, namun ia tidak pernah melakukan satu adegan di mana demikian olehnya dan Joe Abbas Jackson. Yang selalu aku pikirkan itu adalah adegan yang mana aku sama Nana itu ngelakuin the adegan pre-wedding, kata Kak Cinta Brian dalam Meet and Greet virtual buku harian seorang istri. Rasa seru tersebut diakui Brian lantaran Joe sangat profesional. Ia tak canggung bisa bermesraan dengan mantan kekasihnya Aditya Joni itu ya guys. Aduh, tapi senang banget kalau sama Joe sih, nggak ada yang nggak seru sih, ucapnya. Sebelum adegan prewedding, pria berusia 22 tahun itu sempat latihan dulu dengan Joe sebab ia harus menampilkan kemesraan layaknya calon pengantin. Ada bantuan dari kreator juga sih, dia sering bantuin kita. Nah, latihan kita jadi gampang klop, kita udah sering-sering jadi nyaman, jelasnya. Dia juga udah kasih bebas untuk eksplorasi, tambahnya. Menurut Cinta Brian, latihan prewedding dalam sinetron membutuhkannya memiliki pengalaman sebelum nantinya ia melangsung perpisahan pernikahan. Aku belum nikah, tapi kan dalam pernikahan juga butuh truth. Ya, sama-sama aja sih, ungkapnya. Selain adegan prewedding, banyak sekali adegan seru yang dikutip Cinta Brian tak akan pernah ia lupakan dalam karir aktingnya. Banyak sih yang di bus, aku juga senang itu bus senja panjang banget 30 halaman, ujar Cinta Brian. Nah guys, video terbaru dari channel ini semoga menjadi wawasan bagi pencipta, fans Joe Abbas Jackson dan Cinta Brian. Tapi Mimin mengucapkan lagi, tekan dulu tombol like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru ya guys. Saya undurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.